Halo teman-teman, nama saya Ari Satya. Ya, kembali lagi di Starsen. Ya, kembali kita survival di gurun. Dan di video Starsen kali ini saya mau menambah sedikit lah nih rumah yang kemarin kita bikin, ya, yang kita perbesar. Ini saya mau ganti kotak-kotaknya menjadi kotak yang lebih bagus lagi. Saya lupa kemarin tuh. Ternyata kita udah bisa bikin ini ya. Udah bisa bikin, nah ini chest. Nah, ini kotak yang lebih bagus lagi nih. Terus dia lebih banyak kapasitasnya, lebih besar lah gitu ya. Terus nanti saya mau bikin ini juga, explosive barrel, untuk membuka jalan di dalam piramida. Ya, untuk melanjutkan petualangan kita di piramida. Nanti kita kembali ke sana. Nah, berarti pertama-tama kita bikin gunpowder ya. Gunpowder dulu nih. Metal ingot udah ada. Gunpowder sulfur. Oh ya, benar nih. Ntar kita split dulu lah. Kita split dulu 15. Oke. Yuk. Kita lebur dulu. Nah, itu. Mungkin satu ini cukup aja ya. Atau dua kali, kita bagi dua aja kali. Nih. Nah, sebelah sini metal gitu kan. Nah, aduh. Dari sini metal, sebelah sini sulfur. Sulfur ore. Yuk. Nah, bentar, terus saya kehabisan ini ya. Nah, desert balmnya ini. Mana masih ada nggak nih buah-buahnya nih? Desert. Nah, ini desert plant. Mana buahnya? Supaya nggak kepanasan. Oh, ini nih. Nah, ini. Ambil. Satu. Kemudian. Oh, ini satu lagi. Nah, ya. Ya. Nah, sekalian juga lah ini kita menebang pohonnya ini. Sambil menunggu sedang diproses ya. Oke. Jadi untuk bikin ini kota yang lebih besar itu dia perlu elevator, teman-teman. Saya elevator saya kurang nih. Jadi sambil menunggu ini juga lah ya, menunggu ada hewan yang lewat gitu untuk mendapatkan elevator. Nah, kita ambil dulu locknya. Yuk. Ambil kayu. Terus ini juga ambil. Kemudian kita bikin desert balmnya 2. Nah, supaya nggak kepanasan. Nanti saya mau tambah lagi nih. Apa namanya jebakannya ya. Ini sudah 6 ya. Oh ya 6. Ini saya mau tambah lagi 2. Tambah 2 lagi jadi 8 gitu kan. Tambah lagi 11 ini kali jebakannya gitu. Siap-siap juga nih bikin jebakan baru. Palu. Mana palu saya? Mana palu saya? Di sini nggak ada. Pancur kali ya. Habis bikin ini, bikin rumah kemarin. Nah, ini nggak ada juga sebelah sini nih. Kayaknya hancur teman-teman. Habis bikin rumah kemarin nih. Yah. Ya, enggak ada sini ya. Ini udah dapat 8, 2 lagi. Oke, ini udah 7. Harus bikin lagi dong. Kalau bikin palu yang dari ini, maaf, banyak sekali. Dia perlu 6 loh metal ingotnya. Banyak sekali. Terus perlu leather juga ya, kita bikin yang ini aja lah. Hammer biasa aja kali. Dia cuma kurang batu aja kan. Ya inilah. Nah, tuh. Dia perlu banyak banget teman-teman metalnya. Aduh. Metalnya kan saya mau pakai gitu kan. Jadi nggak usah aja lah ya. Kita bikin yang dari batu aja kali. Gak usah yang dari metal nih palunya. Nah, ini hammer. Crap dulu. Nah, minum. Drink. Oke, nah kan masih kena damage saya ya. Masih panas loh. Kalau udah ini loh. Udah keblokir harusnya. Gak kepanasan lagi gitu. Habis pakai desert balm tadi. Udah nih 10. Nice 10. Terus ini ya udah prosesnya dulu nih. Lanjutkan prosesnya. Mana palu tadi? Udah nih. Taruh sebelah sini. Nah, terus dia perlu metal ya. Nah, ini. Metal, gunpowder, wooden plank. Wooden planknya 3. Saya cuma perlu satu aja sih. Ininya apa namanya? Explosive barrelnya. Ini metal. Terus baru kita bikin gunpowdernya 5. Ya, prep. Oh ya, pakai mortar dia ya. Oh ya. Pakai mortar yang sebelah sini. Nah, ini. Nah, ini. Baru kita bisa bikin 5. Nah, ya. Bikin. Bikin dulu. Terus untuk bikin jebakannya itu, mana dia? Jebakan baru metal ingotnya 3 lagi ya. Lock 3, 4 core dagge. Berarti metal ingotnya kita perlu 6 lah. 6 core dagger 8 sama 6 lock juga.
udah kan nih. Oh, satu kali lagi, nice, sudah. Yuk, kita bikinin dulu. Nah, explosive barrel ref. Nice. Ini sudah 24 11 kordagenya. Oh, habis dong kordagenya, bikin lagi. Habis kordagenya, teman-teman. Talinya habis. Nah, rep dulu. Rep. Kita bikin-bikin dulu. Eh, enggak apa-apa lah ya, kita malam-malam aja ke ini, ke piramidanya. Kan gelap juga di dalam tuh. Harus pakai obor juga kita kalau masuk ke dalam sana. Kita bikin jebakannya di sebelah sini berarti. Ya. Bos ini. Oke, ke sinilah. Nice, satu. Terus satu lagi di sini. Nah, wow. 8 udah teman-teman. Kan biasanya ya kan mereka kan datangnya dari sebelah sana kan. Dari bukit sana tuh monsternya. Terus kita pancing ke sini jebakan pertama, terus kedua, ketiga dan seterusnya gitu kan. Sampai ujung sana. Oke. Terus kalau nggak mati semuanya saya bisa nyemplung ke air nih. Bisa kabur ke air gitu kan. Karena mereka nggak bisa nih, mereka nggak bisa ke air teman-teman. Masuk ke air terus kita ke sana lagi, balik lagi ke sana. Tarik lagi gitu. Nah, mantap. Itu strateginya ya. Nah, yuk ini sudah, mungkin saya taruh-taruh dulu lah. Ini yang nggak dipakai kita taruh aja dulu nih. Tadi udah ya, oh ini juga udah nih, eksplosif barelnya. Yuk. Ini taruh dulu yang nggak dipakai, kembalikan. Nah, ini. Terus ini, obor saya perlu. Ini saya perlukan juga. Oke, ya ini kita biarkan aja lah. Lagi bikin dia ya. Atau mungkin ambil aja kali ya. Takutnya ini dia. Ini ambil aja dulu. Apa-apa. Ini belum ada ya, belum ada hewan yang lewat nih. Belum ada, biasanya ada banyak kan? Hampir ke ini ke oasis nih. Ini enggak ada mereka. Bentar ya, ini taruh-taruh dulu nih. Kita atur-atur dulu. Sebelah sini. Oke. Ya makanan. Yuk, jalan. Bentar, unta kamu udah makan enggak? Harusnya udah sih dia ini. Karena saya punya tempat makanannya tuh. Salah. Mana. Cek dulu. Open. Oh ya, ini masih ada tempat mainnya, makanannya. Terus, oh ya udah makan dia. Ya, sudah siap teman-teman. Udah siap. Ini kita kembalikan ke sini aja. Cakarnya. Ya. Bawa ini aja kita. Oke. Minum dulu sebelum jalan. Oke, ini dia piramidanya. Let's go. Udah ini ya, udah mau malam ya. Udah senja nih. Babalah. Oh ya udah bawah. Kita buka jalan lagi dalam piramidanya ini. Untuk melanjutkan petualangan kita gitu. Menjelajahi dalam piramidanya lagi ya. Kamu unta di luar aja. Sebelah sini dekat pohon ini nih. Oke, ya stop. Bentar. Ini kasih makan satu kali lagi kali ya. Mama tadi makan Mahdi. Mahdi nah ini. Ambil satu ya, ambil semuanya aja lah. Atuh. Terus mama dia. Mana? Atau pit. Nah. Oke. Cuma kelapa ya supaya enggak kelaparan di luar sini teman-teman. Ya, sudah kenyang dia. Let's go. Oh, nggak bisa dong. Nggak bisa lompat dari sana ya. Di sebelah sini aja berarti. Nah. Yuk. Kita jalan. Langsung aja nih. Terus. Masuk ke bagian paling dalam. Dari piramidanya ini. Oke. Oh ya, sudah. Saya siap-siap juga nih, karena takutnya ada yang baru gitu ya. Di tempat piramidanya ini mungkin ada musuhnya gitu atau gimana. Kalau dulu nggak ada teman-teman, cuma membuka jalan aja gitu. Kita cek lah ya ini. Ini belok kiri. Terus ke bawah sini kita. Nah ini masuk lagi. Lebih masuk lagi ke dalam.
makan dulu kali. Nusum. Nice. Nah, karena ada jalan yang terblokir kan ini. Terus diledakkan nih. Flash. Udah menyala dong. Oke, mundur. Hop. Oh. Ntar. Kayaknya aman aja, ya. Yuk, masuk. Kita masuk, kita masuk. Oh, sama ya. Jadi tengah-tengah sini kayak ini nih, nggak tahu apa ini. Bentar, kita nyalakan dulu nih ya. Apa nggak menyala dia? Oh, nah ini, nyalakan. Nah, itu. Oh, ini dia teman-teman. Apa ini ya? Memang lampu atau altar atau gimana gitu. Nah, ini. Ngeri banget. Modelnya. Oke, terus kita bisa ke sini. Atau ke sebelah sini. Kalau dulu sebelahnya terblokir nih. Ini udah terbuka dong. Oh iya udah terbuka, udah bisa masuk. Waduh. Bentar. Oh, itu dalam sana gelap banget tuh. Terusnya kita bisa masukkan artefak-artefaknya ya. Ini saya punya 3. Insert. 1. Berapa nih? Berapa artefak harus dimasukkan? 2. Oke. 3. Oh, 3 dong. Oh, nice. Dan di dalam sini ada armor kalau nggak salah. Kamar tepak juga. Ini kita ambil dulu artefaknya. Oh, bikin kaget dong. Nah, itu di armornya tuh. Nah. Oke. Okay. Oh, Cedar Sweet namanya ya. Oh ya, kalau dulu sebelumnya cuma sampai di sini aja, teman-teman. Cuma sampai mendapatkan armor ini aja. Nah. Oke. Okay. Wah. Oh, harus di sini ya. Pakai lip bat. Oh ya. Oh. Coba kita pakai. Nah, itu dia tuh. Oke, nah ini armornya nih. Harus diisi dulu nih. Sun protection-nya 100 semua dong. Defense-nya 20. Aduh. Bentar. Terus kalau masuk ke dalam sana ada apa tuh? Hah? Ini ada lagi nggak di sini nih? Yang bisa kita dapatkan. Oh, cuma itu aja ya. Cuma ini aja ya. Nah, bajunya tadi itu aja. Nggak ada lagi gitu. Berarti yang harus ke sana ya. Cuma agak berbahaya nih teman-teman. Kita nggak punya ini ya. Cuma obor kayak gini aja kalau saya ini. Nah, gelap banget dah. Aduh, kayak gimana ya. Coba kita ini lah ya. Kita intip lah. Let's go. Mana nih? Waduh. Ya tiba-tiba muncul monster. Kalau muncul monster saya langsung kabur nih teman-teman. Langsung balik badan saya. Apa ini? Oh, turun ke bawah dong. Hah? Ini kalau saya lompat ke bawah bisa naik nggak? Udah nggak apa-apa ya, cobain lah ya. Jadi saya sudah save game juga. Hah. Bisa nggak ada yang lagi? Oh, bisa. Oh. Ini kayaknya agak tinggi nih bos ini nih. Aduh. Bentar. Nggak apa lah. Cobain aja. Nah. Waduh. Oke. Mana ini? Apa itu? Ada ini ya. Apa? Obor. Nah. Oh, ada jembatan dong. Waduh. Loh. Oh, buntu. It's pitch black. Maybe if you had... Oh, pakai ini. Fire arrow. Oh, ya.
memakai api ya, panah api ya untuk ini ya, melihat gudung sana gitu ya. Oh, kayak di ini kita panah gitu teman-teman. Bentar. Kayak gimana caranya bikin pak? Ini kah? Oh ya, ini. Nah ini. Ah, yuk. Ntar maju dikit. Aha. Terus hop. Oh, sebelah sana ada. Oh, berarti kayaknya kita harus lompat nih teman-teman. Ya karena kalau nggak salah ini ya, baju ini dia punya kekuatan spesial gitu, bisa lompat jauh lah dia. Cuma dia belum terisi nih, masih merah dia kan nih. Saya belum recharge nih. Bentar ya. Kita coba panah lagi kali. Oh, panah lagi. Nah nih. Ini kalau saya ganti kayak gini, panahnya, oh hilang ya, panah apinya ya. Terus pakai ini terus nih. Nah, tuh. Terus kayak gini terus kita. Oh ya. Wah, gelap banget. Ini saya takut nih. Nah ini dia ujungnya nih. Aha. Hop. Oh, agak tinggi ke atas sana. Oh ya udahlah, nantilah saya bakal balik sini. Ya. Berarti harus melompat kita nih. Pakai baju ini ya. Yang pertama-tama harus diisi dulu nih, harus di-recharge dulu. Udah nanti mungkin besok lah. Besok setelah ini ya, setelah kita diserang sama monster, kita bakalan kembali ke sini. Kita jalan. Kita balik. Waduh, bisa nggak nih? Oh, bisa. Let's go. Kita balik, udah dapat armornya. Armor spesial tuh. Ini ganti aja kali ya, defense-nya bagus nih, 20. Tapi kalau saya ganti sih, coba pakai lagi. Oke. Dia cuma bagus di ini aja teman-teman. Protection-nya ini aja. Cuma kalau defense rendah banget dia. Nah ini kan cuma 20% aja. Lebih bagus ini berarti nih. Ya kan kalau ini kan dia sampai 70% kan. Nah itu kan. Ini bagus di ini ya, perlindungan dari panas sama dingin aja gitu. Oh ya udahlah. Waduh. Lagi badai pasir dong. Keluar disambut sama badai pasir. Astaga. Wah, ini nggak apa-apa kah ini? Oh, saya tidur di sini dulu kali ya. Kita berlindung di sini dulu. Waduh. Oh. Yaudah. Mungkin tidur di sini lah teman-teman ya. Kita tidur di tenda ini dulu. Ini juga untuannya bagus-bagus aja kan? Oh ya. Yaudah, ya tidur dulu ya. Tidur di tenda sini dulu, kita bermalam di sini. Rasanya dengan badai pasir ini. Terus nah health saya berkurang berlahan-lahan gitu. Sama aja nih, sleep. Tidur dulu kita. Gak bisa kemana-mana. Waduh. Nice, sudah pagi hari. Cepat. Unta. Bu gak usah ya, ini aja langsung ya. Kasih makan aja, mangga aja. Mana sih nih, jangan kemana-mana kamu. Nah tuh, silakan makan. Terus right, yuk kita pulang yuk. Kita pulang, let's go, udah pagi hari. Siap-siap nih. Siap-siap diserang lagi, hari ke-18. Sambil cek juga nih, mudah-mudahan ada ini. Nah, banyak ini nih. Ada banyak hewan liar dekat ini kita. Dekat oasis kita tuh. Kita dapatkan leaternya teman-teman. Ya, sepi dong. Nggak ada. Aduh itu unta ya. Oh, apakah kita kill unta aja? Cuma kayaknya agak susah teman-teman. Kill unta ini. Nah, coba. Saya belum pernah berburu unta sih. Oh ini ada nih. Oh ada ternyata. Nah banyak banget. Ini ada banyak. Oh yuk. Cepat. Yang mana ya? Yang ini kali. Ada banyak ternyata. Ternyata. Hop. Nggak kena kakinya. Hop. Nice, kena. Kena kakinya. Oke. Lari ke sana. Kejar. Banyak nih. Ada banyak. Oke. Hop. Nice, mati. Ini juga. Oke, sini kamu. Yang mana nih?
Yang itu ya, yang depan itu ya, yang ini, yang ini, yang ini. Yang ini, yang ini. Sini, 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 kita kejar, lari semuanya dong. Aduh, wah, nggak tahu saya yang mana nih. Mereka nyampur dong. Gak ketahuan. Up. Nice. Oh. Dapat. Kita loot dulu. Kita loot dulu. Ini ada panah lagi nih. Nah, sini kamu. Aku perlu kulitmu. Untuk bikin ini, untuk bikin kotak. Kotak yang bagus. Kita bikin gudang ya. Oh, ini pas nih, depan ada juga nih. Nah, ntar ya. Nah, itu. Nah, itu dapat. Terus ini juga nih. Ntar kamu ya. Panah. Ya. Nah, 10. Terus 12 sama ini. Berarti kita bisa bikin 2 gitu kan kotaknya. Kamu yang terakhir nih. Nice. Ya. Geser kamu ya. Untung kamu ini geser ke sebelah kanan. Ambil. Up. Nice. Mantap. Udah nih. Udah punya 12 kita. Nah, udah cukup. Udah cukup. Jadi panasnya ini dia. Panasnya tinggal 23 cukup ya sih. Bertarung hari ini. Yuk. Sekarang kita bikin kotak baru. Saya cuma bisa bikin 2 aja gitu nih, teman-teman. Kita minum dulu. Nice. Oke. Berarti mungkin satu di luar sini ya. Ntar ambil dulu lah. Metal-metalnya. Ref. Mana? Nah ini. Kita bikin 2. Langsung aja. Berarti yang ini hancurkan aja nih. Ya, sudah kosong juga kan. Dismantle. Terus kita masak dulu. Kayunya ya, bahan bakarnya belum ya. Mana. Nah ini. Kayu. Tuh, masak. Kita masak lebih banyak nih dagingnya nih. Ada 12. Oh, ini masih ada juga nih satu nih. Split. Ntar itu dulu. Terus ini split 6. Nah. Oke, masak semuanya. Udah selesai satu. Terus ini mungkin split 15 kali ya. Kita ganti aja ini. Oke, itu aja. Udah selesai kotaknya. Ini satu. Kita taruh di luar. Terus satunya lagi di dalam. Terus sebelah sinilah. Oke. Wow, 3 baris. Iya, 3 baris dong. Kalau ini kan cuma 2 aja. Kalau ini 3 dia. Wow. Mantap. Pindahkan dulu. Pindahkan. Ini satu lagi ya. Oh, udah selesai tuh. Nah, itu. Satu lagi sudah selesai. Kita pindahkan dulu. Pindahkan. Nah, nih. Batu-batunya nih. Nah, ini juga. Arang mungkin terus ini aja kali. Ya. Arang di sana ini terus ini. Nice. Sama ini juga nih. Iya. Mantap. Udah, terus satunya lagi dalam sini kan berarti. Ya ini hancurkan aja. Destroy, ganti sama ini. Ganti sama kotak yang baru. Posisikan dulu nih. Ya. Nice. Nah. Yuk, coba kita pakai baju yang ini. Nah, itu. Terus. Oh, ya. Pencetinnya lompat 2 kali gitu. Nah, wow, meluncur dia. Oke. Udah. Berarti saya bisa ini ya, saya bisa lari cepat lagi dia. Oh iya. Oke, udah, mungkin nanti saya kembali ke piramidanya, nggak usah bawa ini. Nggak usah bawa unta. Kita pakai armor ini aja. Ini udah cukup nih. Nah kan, soalnya cepat juga nih kan, lompat-lompat gitu kan.
Saya menunggu nih. Nunggu monsternya datang. Ini dia armornya teman-teman. Oh, ada ini ya, dari sini ya berarti ya. Apa? Jet boost. Jet boosternya. Lumayan sih armornya, cuma sayangnya defense-nya rendah gitu. Oh. Oke, mana? Mana? Oke, kemari. Banyak sekali kalian udah ya. Wow. Bergerombol, astaga. Ya, kemari. Ah. Yuk. Nah, itu satu. Lari sini. Oke. Lari sini. Nice. Oke, sini. Nah, terus pancing terus. Oh, itu tuh, aduh, belakangan mereka datangnya. Wah, ini apa? Di arm. Siapkan. Nice. Bukan yang baru. Nah, itu lagi tuh, gelombang kedua. Nice. Oke. Mari. Oh, masih ada tiga dong. Ujsh. Nice, mantap. Oh, saya kira dua-duanya kena. Aduh, kena dong. Digigit. Kabur. Lari. Ujsh, yoi. Yuk. Ujsh. Mantap. Kita arm lagi nih. Oh, dekat banget. Aduh. Gak bisa ya. Gak bisa nih. Harus nih, kita harus ke air dulu kita. Ya. Kita tarik ke sini dulu nih. Tarik ke sebelah sini dulu. Cepat banget ternyata mereka teman-teman. Waduh. Tarik air dulu. Ah. Ya. Oke, ngilang dulu kalian ya. Oke, pasang jebakan dulu nih. Kita pasang lagi jebakannya. Booster. Let's go. Nih. Pasang. Iya. Satu. Oh, itu sebelah sana. Oke. Mari. Nice. Emangnya nggak kena dong? Udah, hajar pakai pedang. Kau. Oke, ambil. Ambil, jangan sampai hilang nih. Sayang banget kalau hilang. Taruh. Oke. Okay. Mana? Loot. Loot cepat. Jangan sampai hilang, berharga nih. Ya, hilang dong sebelah sini. Ya, yang ini hilang, teman-teman. Ah, hilang duluan. Aduh, sayang banget. Oke, kita ambil. Kita ambil lootnya. Ya udah, itu. Terus ini, oh, ini kosong. Nah, ini dua. Eh, mana? Mana? Loot. Nah, tuh. Nah. Udah malam ya, udah senja nih. Nah, ntar. Langsung aja kali kita berangkat. Minum dulu. Minum, refill. Oke. Saya mau taruh dulu nih. Tadi kulit-kulitnya. Apa dari ini ya? Dari monster-monsternya tadi, lutannya. Baru kita jalan. Nah, ini banyak udah nih kita. Oke. Nah, sini armornya mungkin simpan aja kali. Simpan di gudang. Kita tinggal di rumah aja. Ini simpan sini. Ya, sudah. Air minum siap, makanan siap. Udah siap semuanya. Yuk, kita jalan. Kita jalan aja, nggak usah bawa unta. Untanya tinggal sini aja kali. Let's go. Ush, makan cepat juga kan? Cepat juga teman-teman. Nah. Wow, tinggal lompat-lompat aja ini. Nah. Mantap. Yuk. Oke, teman-teman, sekarang saya sudah berada di piramidanya. Juga saya tadi sudah belajar nih cara ininya ya, cara lompatnya. Ternyata ditahan teman-teman lompatnya itu. Dilompat sekali terus tahan gitu. Nah, bentar ya. Nah, dia lompat. Nah kan.
mempencet sekali aja spasinya gitu, terus dia ya terus ditahan supaya dia meluncur gitu. Nah, wow, naik lebih jauh dia meluncur gitu. Oke, let's go. Berarti bisa nih. Bisa nih kita menyeberang. Let's go, let's go. Nah, ini saya sudah siapkan bekal juga kan, banyak juga nih makanan. Terus ini juga ya, apa namanya, lip bat-nya ini ya, untuk ini, untuk mengisi ini saya, armor saya ini, baterainya. Unik banget ya, pakai ini loh, pakai daun dia ya, pakai tanaman mengisi ininya, baterainya. Mengisi baterai bajunya ini, keren banget. Nah ini, kita cari dulu jalannya nih. Kita cari dulu jalannya, baru lompat. Oke. Hup. Oh. Itu kah? Oh, itu ininya ya. Oh, ya ya bentar bentar bentar. Itu kayaknya ininya nih. Jembatannya nih. Hup. Wush. Nice. Wuh, sampai. Sampai sampai sampai. Ah, mantap. Mantap mantap mantap. Yuk. Berarti lompatnya sekali aja gitu ya. Lompat sekali terus tahan spasinya. Supaya langsung meluncur dia. Wih, oh turun ke bawah dong. Aduh, aduh, aduh. Wih, ada tengkorak. Astaga. Oh. Ih, kenapa ini? Loh. Bentar, angin ya. Suara angin dari itu. Bentar, kita makan dulu. Terus, coba maju kali. Maju aja kali ya. Terus maju. Bener-bener gak kelihatan nih teman-teman, bentar. Setting gameplay. Wah, gak ada. Wah, gak ada dong. Untuk ini ya, untuk brightness-nya. Atau gamma lah gitu ya. Supaya terang gitu, gak ada teman-teman. Kalau ini shadow-nya. Apply. Ya sama aja juga masih gelap. Aduh. Udah. Coba kita lurus ya kali ya. Ini saya masih bisa melihat sedikit sih, kayak dinding gitu kelihatan, lantainya juga kelihatan nih. Mudah-mudahan nggak ada jurang. Aduh, aduh, aduh. Saya maju aja terus teman-teman. Apa itu? Oke, udah hilang anginnya. Ini apa? Blue mushroom, ada tengkorak dong sebelah sana. Apa ini? Astaga. Apa itu? Wah, bukan ini ya, bukan monster kelabangnya ya. Langsung hancur tadi dia. Ada kotak. Libat. Libat lagi. Cedar pisor. Night vision. Ini teman-teman penglihatan ini ya, malam hari. Pencet R. Wow. Oke. Nah. Mah dia ini ya. Oh ya ini. Oh ini udah nih kayak pakai topeng saya. Jadinya. Oh. Ini apa ada kayak di matanya ini teman-teman ya. Nah itu. Oke. Cuma kayaknya ini bakana ini yang memakai banyak baterainya nih. Jadi harus isi terus gitu. Udah coba kita isilah. Kita pulkan lagi. Nah ya. Green mushroom apa ini? Jamur. Jamur biru sama jamur hijau. Waduh. Terus tadi apa ya? Itu musuh baru tuh. Dia meledak gitu. Kita lanjut. Nah, sudah ya. Tengkorak di sini dong. Nah, itu tengkorak manusia. Sudah kan ini? Sudah kosong. Kita maju lagi. Ini aja berarti kita. Saya pakai obor lagi. Nah. Oke. Lanjut, lanjut. Ambil. Yuk. Suk. Oh, ini ada lagi nih. Angin gitu ya. Ini yang bikin obornya ini padam nih. Nah, kan padam obornya. Nggak bisa. Berarti harus memerlukan ini kita. Night vision-nya ini. Supaya bisa melihat dalam kegelapan gitu kan. Apa? Apa itu? Suara apa itu?
Dari mana? Hah. Ini dia bercabang jalannya. Bisa ke kanan. Kanan kemana? Atau ke sebelah kiri? Bentar. Ada sulfur nih. Ambil nggak ya sulfurnya ya? Gantikan ini obor aja lah ya. Ambil ya. Ambil. Ambil. Hancur dong. Aduh. Hancur ini saya pickaxe saya. Jah. Oh, it's cold. Oh, kedinginan saya. Bisa kedinginan sih. Padahal ini ya, padahal saya udah pakai armor ini nih. Maksudnya udah 100% gitu pertahanannya supaya enggak kedinginan gitu kan. Ini kena kemana nih? Dia berhubung gitu kah? Saling menyambung kah gitu? Ini. Oh. Di atas sana tadi. Meledak gitu dia. Oh, ini ada metal ore lagi. Ah, metal deposit. Apa itu? Kayak laba-laba ya. Kelihatannya tuh. Ini tadi kemana? Ke tempat sulfur tadi ya. Bacek. Itu sulfur. Oh, banyak banget ini batu-batu sini, teman-teman. Wah, lumayan nih. Kalau mau ini ya. Cuma buntu sebelah sini. Berarti bukan nih. Sayangnya udah hancur nih saya. Aduh, pickaxe-nya hancur. Ah, ya udah kita ambilin aja lah. Nah, ini. Blue mushroom. Oh. Oke. Okay. Mushroom. Nah, tuh. Oh, bisa dimakan. Bisa dimakan ternyata edible kan. Nah, tadi nah ini edible. Kalau udah di ini, kalau udah dimasak ya. Udah jalan lagi. Lanjutkan lagi perjalanan kita. Aduh, hancur pickaxe saya. Waktu itu saya bikin yang metal tadi tuh. Pickaxe yang dari metal kan supaya lebih tahan lama. Saya kira masih tahan lama tuh yang pickaxe saya tuh. Ternyata durability-nya udah rendah gitu ya. Kayak langsung hancur tadi. Oh. Apa itu? Hah? Apa ini? Wah, gak kelihatan ya. Terus pakai ini kita. Apa ini? Kayak ada bercahaya di sebelah sini nih. Nah. Interact engine structure. Oh. An E. Oh, sekarang yang menyala cuma ini ya, cuma 4 ini aja. Gak kelihatan teman-teman ya. Ini masih ada anginnya nih. Cuma ini bercahaya nih, nah itu dia. Oh. Oke. Bentar, ini kemana nih? Sebelah sini. Kayak buntu ya, gak ada apa-apa. Buntu. Apa itu? Engine structure, activate. Aktifkan tadi kan. Berlanjut sebelah sini. Maju. Oh, udah hilang anginnya. Oh, naik ke atas kita sekarang. Oh. Yuk. Kita naik. Hop. Terus. Hop. Oh, ini clay juga sebelah sini. Kemana nembusnya nih? Hah? Kemana kita keluarnya? Ada ini dong. Ada tangga. Oke. Salah. Lompat aja ya. Hah. Ada tangga di sini. Naik. Ini itu kah? Ke piramida kah? Kembali ke piramida kah? Kayaknya iya nih teman-teman. Bentar. Oh iya dong. Oh iya. Nah ini. Oh. Jadi kan kita masuk lewat sana kan? Ke bawah sana. Ini nembusnya di sini. Oke, di atas sini ya. Di atas patung-patung ini nih. Atau ada patung-patung bawah sana tuh. Oh. Oke. Ayo turun. Lumayan dapat ini kita. Dapat apa namanya? Dapat ini. Apa night vision ya?
Terus tadi mengaktifkan sesuatu tadi. Mengaktifkan struktur, apa maksudnya tuh? Hah? Bentar. Ini nggak ada. Atau mungkin yang di sini kali ya. Jadi simbolnya itu mirip yang ini loh. Simbolnya itu mirip yang kayak di gerbang. Di sebelah sini kan ada gerbang raksasa. Terus simbolnya itu agak mirip teman-teman sama itu. Di situ kali ya. Coba cek bos ini. Coba kita kembali turun ke bos ini ya. Terus, wow, muncul. di sini. Gak ada apa-apa. Emang di sana tuh yang gerbang raksasa itu harus kembali ke sana karena simbolnya mirip tuh, mirip-mirip. Ini nggak ada nih, sini nggak ada juga. Ayo, kita balik yuk. Let's go, kita pulang udah nih. Lumayan dapat naik vision kan, makin ini kita semakin mudah lagi tuh melihat malam hari. Gak perlu pakai obor lagi berarti kan. Udah ada ini soalnya. enak. Aduh. Yuk, kita pulang. Kayaknya jangan-jangan udah pagi nih. Karena suhunya udah naik ini. Udah naik jadi 22 derajat, 23 derajat malahan. Aduh, tidur saya kayaknya nih teman-teman. Jalan semalaman gitu. Ini udah naik soalnya. Kalau turun kan dia itu kan berarti apa namanya? Ini kan masih malam gitu kan. Kita pulang. Oh iya, udah mau terbenam tuh itunya tuh bulannya. Udah mau turun. Enggak apalah. Kelihatan juga di sini ya. Kelihatannya juga di game ini enggak apa-apa kalau enggak tidur gitu. Enggak ada efek sampingnya lah gitu ya. Minum dulu. Kita pulang. Bawa teknologi baru, night vision. Penglihatan malam ya. Kacamatanya tuh bagus banget. Nah ini, waduh. Ya kalau di luar enggak bisa ya. Dia bagusnya cuma waktu di gelap ya teman-teman. Cuma kalau di terang kayak gini, nah jelek dia, silau. Malah ini, malah apa, malah jelek. Kurang bagus. Waktu gelap dia baru bagus banget tuh. Bisa melihatnya. Itu dari sana, berarti tinggal lurus ya lagi kita. Tinggal lurus ya lagi. Oh iya, ini udah mulai kayaknya kayak, nah kan, udah mulai terbit. Mataharinya sebelah sana. Kita pulang. Aduh, di rumah saya sebelah sana tuh. Dekat aja nih. Oh, itu dia tuh. Mataharinya terbit sudah. Kita pulang. Wih, waduh, kok ketinggian dong. Aduh, aduh, aduh. Oh, iya, kena damage kan jadinya. Masih kena damage ya. Harusnya nggak apa-apa gitu. Soalnya kan saya melayang, bukan jatuh gitu ya. Masih kena damage, teman-teman. Oh, ini saya belum arm nih. Itu ada ini. Bentar. Ada ini lagi. Ini kamu. Kita berburu sebentar lah. Baru kita arm ininya nih. Apa jebakan-jebakannya? Hop. Nice. Hop. Nah. Mantap. Mantap. Oke, aku perlu dagingmu juga. Ya. Oh, kita arm lagi persiapan untuk nanti kan. Oh, udah ya. Oh, udah. Nah, ini. Oh, udah saya arm ternyata. Baguslah kalau begitu. Minum dulu. Oke ya teman-teman ya, sepertinya itu aja ya untuk video kali ini. Jadi tadi kita sudah ini ya, kita udah ya menambah sedikit lah gitu. Nanti saya bakal ganti lagi nih. Ini yang gudang ini saya bakal ganti jadi gudang ini. Ini akan saya ganti ya gudangnya jadi yang lebih bagus lagi teman-teman. Supaya banyak nih, kapasitasnya lebih besar lah gitu ya. Nah ini kan bagus dia, daripada yang ini. Ini kan cuma dua baris ya gitu, kalau ini kan tiga baris dia. Lebih bagus. Terus kita juga sudah menjelajah di dalam piramida. Mendapatkan armor baru, ya ini dia armornya. Dan juga ini ya, apa namanya, night vision ya. Penglihatan malam teman-teman. Oh berarti nggak perlu lagi nih siapa bawa obor nih. Udah punya ini kan soalnya. Ini armornya bagus sih untuk ini, untuk melindungi dari panas sama dingin. Cuma defense-nya rendah. Tapi bagusnya armor ini dia bisa kabur cepat gitu. Ini kan, nah itu. Wih, bisa terbang dia. Ya, jadi mainnya jadi mudahlah menghindari monster gitu kan. Nah, wes. Bisa nggak saya naik sini? Hup.
Kok bisa dong? Waduh, nggak sampai. Kira sampai tadi, ternyata enggak. Sebentar, saya mau masak dulu lah ini. Kita masak-masak dulu yuk. Oke, ini masak sama ini juga ya. Katanya bisa dimasak juga ini. Edible when cook. Coba kita masak 5 lah. Nah, tuh enggak bisa. Hah? Oh. Lah kok enggak bisa? Edible when cook, apa mungkin gabungan kali ya? Gabungan dari masakan apa gitu? Kan ada kan ini. Nah, yang ini nih. Oh, ini mushroom mix. Oh. Ini dia resepnya, teman-teman. Oke. Oh iya iya iya. Saya kira bisa langsung dimasak, terus campur dulu gitu ya. Padahal nggak apa-apa. Saya sudah masak daging juga nih. Dan nanti bekal kita, petualangan kita selanjutnya di Star Sand. Oke, teman-teman ya, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa berlangganan supaya nggak ketinggalan upload-upload video terbaru. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.